wabarakatuh, welcome back to my YouTube content. Selamat datang di konten saya. Saya April Jo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Kembali lagi bersama saya di sini. Konten tenggelam, timbul tenggelam. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar, sehat selalu, dan pahala yang diterima dari Allah berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya selalu mendoakan kawan-kawan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, lahir batin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kali ini konten yang mau saya buat adalah tentang Kosmelan 2. Jadi memang udah banyak yang nanya ke saya tentang khususnya di Kosmelan 2 ya, karena kayaknya ada beberapa yang konsultasi ke klinik yang pernah saya rujukkan itu, mereka hanya disarankan untuk memakai Kosmelan 2. Dan tanpa sengaja saya pun menemukan satu paket gitu, Kosmelan 2 Hydrake dan sunblock bertiga ini dalam satu paket, tapi bukan di Indonesia ya. Kalau saya baca-baca tuh macamnya di Spanyol ya, di Spanyol tempat dibuatnya Kosmelan ini. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini gambar satu paket Kosmelan ini. Jadi dikasih nama Kosmelan Home Pack. Jadi satu pack untuk memang perawatan di rumah ya, tanpa harus pergi ke klinik, kita bisa ngerjakannya sendiri di rumah. Nah, ini satu paket. Nah, satu paket ini, khusus satu paket ini, dia tuh nggak ada jual di Indonesia, tapi barang-barangnya ada tersedia di Indonesia, di online shop gitu ada, saya ketemu ada, cuman belum ada yang menjual secara paketan seperti ini, tiga benda ini. Barangnya ini tiga macam itu ya. Ini Kosmelan 2, teng-teng. Ini Hydrake, teng-teng. Ya, taruh sini. Dan ini adalah sunblocknya. Ya, dan ini tiga-tiganya adalah produknya dari Kosmelan Pack. Ya, yang jadi nggak ada di sini Kosmelan satunya, gitu. Jadi Kosmelan 2 ini juga sama fungsinya dengan Kosmelan 1 ya, dia akan mengelupaskan, akan mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit. Tapi kalau Kosmelan 1 itu kerjanya memang agak ekstrim gitu ya, dia ngelupasnya merahnya yang kayak gitu agak ekstrim. Tapi memang Kosmelan 2 ini dia kerjanya agak lambat tapi continue, karena kita pakainya juga setiap hari, setiap malam gitu, sampai dengan dihabis gitu ya. Itu singkatnya lah, tapi sebelum-sebelumnya kan videonya udah ada ya. Jadi seperti janji saya tadi, kita harus cepat tepat dan singkat. Bukan itu. Nah, yang kedua adalah Hydrake. Hydrake ini adalah teman baiknya si Kosmelan 2 ini. Jadi setiap pemakaian Kosmelan 2 ini atasnya harus dikasih namanya Hydrake. Ya, ini fungsinya untuk apa? Hydrake ini membantu kerjanya Kosmelan 2 supaya cepat bekerja gitu. Nah, Melan 130 ini sunblock yang dibuat khusus untuk orang yang memang mengalami flek gitu. Jadi mesoestetik ya, mesoestetik dari labelnya si Kosmelan tadi, dia itu menciptakan ada 4 macam sunblock ya. Salah satunya ini Melan 130 plus. Jadi dari 4 macam itu, ada satu itu untuk kulit yang normal, 2 untuk kulit yang berminyak, 3 untuk kulit sensitif, dan yang keempat ini adalah untuk kulit yang mengalami itu tadi, pigmen-pigmen yang itulah kayak flek, melasma kayak gitu. Diciptakan seperti itu. Nah, ini Kosmelan 2 ya, kawan-kawan ya. Teksturnya itu seperti ini. Nih teksturnya ya, dia itu seperti kayak lihatnya kayak seperti tanah liat gitu ya. Nah, bentuknya kayak gitu. Nah, ini saya dulu pernah cerita juga di video-video sebelumnya saya, ini paling gampang nempel ya. Itu tadi bulu yang flek melasma saya di hidung yang
saya suka cerita susah sekali menghilangkan melasma yang ada di hidung karena hidung itu tipis, bertulang. Jadi krim apapun yang ditaruh di sini susah menyerap, tapi untuk namanya Kosmelan 2 ini dia bisa menyerap dengan baik. Gitu. Ini dia teksturnya. Ya. Nanti saya pakai. Nanti saya kasih lihat kawan-kawan bagaimana cara pakai Kosmelan 2. Kawan jangan bingung ya. Kawan-kawan sebenarnya kita sendiri yang tahu keadaan kulit kita. Jadi kita jangan jangan apa nih? Macam mana nih? Jangan panik gitu. Apa yang kulit kita perlukan ya harusnya kita sendiri yang tahu. Kok aku tadinya enggak beruntusan kok jadi beruntusan ya? Pakai apa ya? Aku makan apa ya? Yang kayak gitu-gitu kan kita bisa ngerti ya gitu. Jadi balik lagi kulit kita enggak sama dengan kulit teman kita. Begitu juga dengan produk, kan enggak bisa sama. Kita bisa cocok, kawan kita belum tentu cocok. Nah, kawan kita cocok, kita belum tentu cocok, yang kayak gitu. Nah, balik lagi kawan-kawan, saya mau menekankan di sini ya untuk masalah flek menghilangkannya seperti apa itu semua balik-balik kalau saya lihatnya adalah jodoh ya, seperti jodoh. Jodohnya ketemu dengan apa, hilang, alhamdulillah. Kalau memang Kosmelan 2 belum bisa memperbaiki, belum bisa menghilangkan, berarti mungkin kita belum berjodoh dengan yang namanya Kosmelan 2. Karena balik lagi, kenapa saya suka bilang harus konsultasi ke dokter pemakaian Kosmelan ini, karena ada beberapa flek yang memang tidak bisa dihilangkan dengan Kosmelan ini. Ya, ada beberapa terutama flek yang memang turunan yang kayak gitu. Ya, nah itu tidak bisa dihilangkan. Yang stres berat, depresi itu ada yang menimbulkan stres yang flek yang dia bukan cuman hitam coklat, tapi dia tuh ada putihnya, terus ada keabu-abuannya kayak gitu-gitu. Itu yang itu susah untuk dibersihkan hanya pakai Kosmelan. Itu harus dibantu dengan beberapa tindakan dokter lah, mungkin pakai alat-alat apa. Nah, untuk kawan-kawan yang udah pudar ya, tetap dijaga ya kawan-kawan ya. Jadi ibaratnya inilah awal dari kehidupan kulit kita yang baru ibaratnya gitu. Dulu saya balik lagi enggak pernah namanya pakai skincare ya, saya beli tapi saya enggak tahu apa sih gunanya skincare kayak gitu. Rupanya sekarang saya udah ngeh gitu. Apa artinya skincare kalau kulit kita, kulit mati kita enggak kita buang, enggak kita bersihkan. Jadi skincare semahal apapun yang kita punya, tapi kulit mati yang ada di muka kita enggak kita buang, tetap skincare itu enggak bisa menyerap dengan baik di muka kita. Itu logikanya, betul enggak lah? Jadi jodoh-jodohnya, jodoh-jodohan. Ada yang jodohnya secara medis, ada jodohnya yang secara alami, yang kayak gitu. Balik lagi, enggak kok aku enggak perlu disuntik, aku enggak pernah, aku udah hilang kok cuma pakai madu walaupun 2 tahun, yang kayak gitu. Jadi balik lagi, jodoh lah, ketemu dengan jodoh untuk mengobati. Jadi kawan-kawan, cara pakainya ya, muka udah dibersihkan dulu ya. Ini kita pakai daerah X tuh ini. Itu dihindari ya kawan-kawan ya. X tuh ini jadi enggak boleh nih kena nih. Ini enggak boleh ya. Ini. Oke, ini kita mulai saja. Ini ceceknya saya pakai untuk malam. Ya, kawan-kawan. Spatula kan enggak usah pakai tangan ya kawan-kawan, soalnya kalau pakai tangan nanti tangannya ikut kering ya. Ikut kering nanti tangannya jadi kena kering. Jadi sambil cerita ya. Ini kan melekat ya. Jadi besok pagi kalau kawan-kawan bersihkannya ya, itu pertama kali pakai susu pembersih. Susu pembersih digosok dulu ke muka ya. Ini kawan-kawan saya pakai. Ini hindari daerah X ya.
Nah, mungkin kalau untuk yang daerah yang fleknya lebih banyak, bisa kawan-kawan agak tebalkan sedikit di daerah flek yang banyak. Oke. Kurang lebih kayak gitu, kawan-kawan. Kayaknya ya. Dulu saya hidung banyak, jadi hidung saya tebal-tebalkan, saya tambah-tambah. Sini hidung. Hidung. Ini enggak ada nih, nanti saya cuci. Kurang lebihnya kayak gitu, ya. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Sini juga enggak boleh ya, kawan-kawan ya. Enggak boleh kena ya. X nih, X dari sini. Ini X. X. Daerah X. Atasnya itu tadi, kalau misalkan kawan mau dibiarkan dulu mungkin semenit ya, 1 menit biarkan dia semenit. Atasnya tadi itu baru kasih hidra. Ini malam ya ceritanya, ini mau tidur malam. Nah, atasnya gitu, hidranya gitu ya. Is. Nanti dia akan menyatu kok dia dengan posmelannya gitu, karena dia bekerja sama nih berdua gitu. Jadi jangan takut-takut ya naruh hidranya gitu. Hidra tidak akan bekerja dengan baik, posmelan dua tidak akan bekerja dengan baik kalau tidak ada hidra. Ingat kawan-kawan, untuk harga 2,8 kalau tidak salah ya. Ini suka ditanya nih, harganya kak. Nah, untuk hidra ini sekitar 950.000 kalau tidak salah ya. Dan ini juga gitu, sekitar 950. Tapi ini lama nih pakainya gitu, hemat ya untuk harga. Nah, kawan-kawan, ini memang agak inilah ya. Tapi kalau bagi yang udah mengeluarkan duit juta-juta, saya rasa ini worth it lah gitu. Yang udah mengeluarkan duit berjuta-juta tapi tidak ada hasil, saya rasa dengan home pack ini, kosmelan home pack ini, tiga ini worth it gitu, karena dipakai setiap hari dan insya Allah akan ada hasil. Balik lagi jodoh. Nah, udah tadi kosmelan 2, atasnya hidra. Nah, kalau tidak kemana-mana kawan-kawan, pagi kalau mau pakai ya, bisa tinggal atasnya, udah tadi kosmelan 2 hidra, atasnya tinggal kasih ini. Nah, yang siangnya kosmelan 2 hidra dan ini ya, melan 130 itu dia atasnya. Nah, ini kawan-kawan kalau tidak kemana-mana boleh kayak gini paginya ya. Apalagi kok misalnya kayak yang muslim mungkin lagi datang bulan atau apa, boleh kayak gini ini atasnya. Kalau memang itu ya udah malam ya gitu, sama kok dia kerjanya. Okay. Sip. Warnanya jadi gitu. Nah, itu dia kawan-kawan. Terus gini kawan-kawan, kalau memang lagi perawatan seperti ini, jangan pakai toner, apalagi yang ada alkoholnya. Jangan pakai scrub-scrub dulu, nanti dia akan kering. Kalau kering, kena barang-barang yang kayak gitu, yang beralkohol, yang akan tambah kering, takutnya jadi iritasi. Kawan-kawan, jadi sekian dulu kosmelan home pack kita hari ini. Kosmelan home pack ya, jadi 3 macam ini. Ini aja fokusnya, ya, nggak usah yang lain-lain gitu. Nah, untuk yang lagi make sekarang, tetap semangat ya, jangan on off semangatnya, tetap komitmen, tetap konsisten, jangan lupa sunblock ya, jangan lupa tetap minum air putih yang banyak, makan vitamin C, jadi kita menyara kulit kita dari luar dan dalam gitu, jadi cepat prosesnya. Iya, tadi ini nggak saya kasih ya, ini juga boleh ya dikasih ya, apalagi kalau melasma tuh suka nih di sini nih, kumis-kumis tuh biasanya ada tuh ya. Nih,
pokoknya nggak boleh cuma X ini boleh. Oke, lupa. Jadi kawan-kawan, tetap semangat ya semuanya ya. Apapun yang kita lakukan, apapun itu yang kita pakai, apapun pokoknya usaha kita, yang terdahulu jangan pernah menghujat usaha sendiri. Itu semuanya jalan Allah untuk kita mendapatkan jodoh. Gitu, jodoh terbaik untuk kebaikan muka kita masing-masing. Betul tak? Apapun yang kita pakai, mau secara medis, mau secara alami, mau yang mahal, mau yang murah, mau yang sedang, kalau kita konsisten, kalau kita semangat, kita berkomitmen, kita yakin, bismillah, niatnya baik, insya Allah pasti akan ada hasil ya kawan-kawan ya. Jadi tetap semangat dimanapun berada kawan-kawan, seperjuangan pejuang flag. Dimanapun berada tetap semangat ya. Akhir kata, saya April Jo mengucapkan makasih banyak atas partisipasi, atas support yang udah kawan-kawan berikan di channel ini, channel Tenggelam Timbul. Makasih banyak ya semuanya ya. Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat selalu, beserta keluarga tercinta ya. Stay safe, stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.